Timsel calon anggota KPU 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung terbagi dalam 3 zona. Zona Lampung 1 meliputi Lampung Selatan, Peringseu, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Lampung 2 meliputi Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Kota Metro, dan Kota Bandar Lampung. Lalu zona Lampung 3 meliputi Mesuji, Pesawaran, Tulang Bawang Barat, dan Waikanan. Penerimaan ini terbuka untuk umum, laki-laki dan perempuan dengan berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh KPU Republik Indonesia. Para peserta wajib mendaftar dengan mengunggah dokumen persyaratan melalui laman siakba.kpu.go.id. Penyerahan dokumen fisik secara langsung atau melalui jasa ekspedisi ditujukan kepada tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kota Lampung periode 2024-2029 di Hotel Horizon, Ruang Dragon 1, Lantai 2, Jalan RA Kartini nomor 88, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Untuk berkas fisik dimasukkan dalam map khusus, pendaftar Lampung Barat berwarna merah, Lampung Selatan map kuning, Pesisir Barat map hijau, Peringseu map biru, dan Tanggamus map putih. Untuk Mesuji map merah, Pesawaran kuning, Tulang Bawang Barat map biru, Waikanan map putih, dan Tulang Bawang warna hijau. Kemudian map pendaftar Lampung Tengah warna merah, Lampung Timur map kuning, Lampung Utara hijau, Kota Metro biru, dan Kota Bandar Lampung berwarna putih. Syarat teknis lainnya, belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Kota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Penghitungan 2 kali masa jabatan sebagaimana dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 tahun atau lebih dari 2,5 tahun pada setiap masa jabatan. Adapun proses tahapan seleksi ini mulai dari seleksi administrasi, CAT, psikologi, kesehatan, dan wawancara. Namun sebelumnya tentu diawali dengan tahapan proses pendaftaran, di mana pendaftaran akan dimulai sejak pengumuman ini disampaikan sampai dengan tanggal 10 September dengan persyaratan-persyaratan yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim kami. Kemudian untuk diketahui bahwasannya untuk pelaksanaan pendaftaran, Lampung 1 yang meliputi Lampung Barat, Lampung Selatan, Pesisir Barat, Peringseu, dan Tanggamus, pelaksanaan pendaftaran di ruang kedaton lantai 1 Hotel Horizon ini. Kemudian, silakan Pak Didi. Untuk zona Lampung 2 yang meliputi Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Kota Metro, dan Bandar Lampung, pelaksanaan di ruang Teluk Betung, lantai 1 Hotel Horizon. Kemudian Lampung 3 meliputi Mesuji, Pesawaran, Tulang Bawang Barat, dan Waikanan di ruang Serwit, lantai 1 Hotel Horizon. Selain itu, calon anggota KPU Kabupaten Kota di Lampung harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai sanksi pemberhentian tetap dari DKPP. Berikut syarat pendaftaran calon anggota KPU 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung periode 2024-2029 selengkapnya. Jenny Pratika Surya melaporkan.